Kembali diwarna-warni setelah pelantikan kemarin, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif langsung gelar serah terima jabatan menterinya. Yes, selaku Menteri Pariwisata dan Badan Ekonomi Kreatif yang baru, Wisnu Tama Kusubandio akui akan banyak belajar terkait tugas yang diembannya. Wisnu Tama Kusubandio sah jadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif baru. Rabu siang upacara serah terima jabatan Menteri Pariwisata Kabinet Kerja, Arief Yahya, kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabinet Indonesia Maju Wisnu Tama Kusubandio digelar di Kementerian Pariwisata Jakarta Pusat. Setelahnya Wisnu Tama mengikuti upacara serah terima jabatan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf kepada dirinya di kantor Bekraf Jakarta Pusat. Wisnu Tama mengaku akan mempelajari terlebih dulu pariwisata dan ekonomi kreatif. Agar nantinya dapat berikan dampak positif lewat tugas yang ia emban. Seperti Pak Presiden sampaikan, artinya yang diharapkan oleh beliau itu adalah result oriented. Jadi kita harus dapat mencapai sesuatu yang kira-kira bisa memberikan dampak positif kepada masuknya devisa. Rabu pagi Presiden Joko Widodo telah melantik menteri yang tergabung dalam Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara Jakarta. Jokowi menyebut tugas Menparekraf adalah mengurus 10 destinasi wisata baru. Selain itu, urusan ekonomi kreatif juga menjadi tugas Wisnu Tama. Esther Kramer, Ires Anggraini melaporkan untuk NET.